Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mulusin Mekah. Oke, teman-temanku dimanapun berada, semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Nah, alhamdulillah saya berada di kebun kurma si Pahat ya. Kebun kurma Pahat ini. Itu ada yang jualan komplit ya di depan toko kurma ini, banyak yang jualan parfum, abaya dan bakso harga 20 real ya. Nah, di situ ada toko oleh-oleh pernik-pernik. Seperti ini situasi dan kondisi di kebun kurma Pahat. Sawah membludak ya, ramai sekali ini. Ada yang jualan es jus. Itu 5 real ya. Nah, di sini langsung depan nih kebun kurma ya. Ada yang jual teh dan kopi. Tempatnya nyaman dan rimbun, dikelilingi pohon kurma ya. Di musim umroh ini masya Allah ya, ramai sekali. Buat teman-temanku yang baru menemukan channel Mulusin Mekah, jangan sungkan untuk tekan like, komen, subscribe, di share ke seluruh media sosial kalian. Agar teman-teman tahu seperti ini kalau di kebun kurma ya. Ini di Pahat ini ya. Masya Allah, ramai sekali. Dari belahan dunia ini, khususnya jamaah dari Indonesia ini banyak sekali ya. Pada borong-borong ini. Nah, kita masuk ke dalam ya. Jadi melihat kebun kurma langsung ya dari pusatnya. Karena kurma jual banyak manfaat dan faedahnya. Silakan Ibu masuk dulu ya. Banyak manfaat dan faedahnya. Di antaranya ya, orang siapa saja orang yang memakan kurma ajwa ataupun kurma nabi 7 biji di pagi hari. Mohon maaf jangan dipikir ya Pak. Ya, boleh. Ya, 7 biji di pagi hari. Makan kurma ajwa 7 butir. Menghilangkan sihir, penyakit-penyakit ya. Ayamnya boleh pakai yang membludak nih, rame sekali. Insyaallah membludak rame sekali. Semuanya ada. Di sini semuanya tinggal ibu tahunya ya. Ambil dorongan dan silakan. Ya. Akhirnya oke, lebih ataupun silakan. Bapak jangan di situ ya. Silakan. Ya, silakan dicari dulu di sebelah sana. Semuanya ada. Semuanya oke. Silakan. Yang belum itu silakan. Ibu masuk dulu. Ini suasananya itu yang beli kurma nabi atau kurma ajwa ya, karena banyak manfaat dan faedahnya. Di antaranya barang siapa saja orang yang memakan kurma nabi ataupun kurma ajwa 7 biji di pagi hari, sudah jadi Pak, boleh tiga tangan. Yang jualan coklat ini oleh-oleh kepada tembok GW. Selamat datang. Coklatnya ini. Kewi alamat kurma muda di sini teman-teman. Semuanya di sini
korma nabi ataupun korma aja. Ada di sebelah sini korma nabinya ya. Silakan, ya silakan. Ini makan. Ini matanya. Makan dulu ya. Karena di dalam semuanya ada di dalam semua. Ini bukan khusus pak. Makan mama. Ini makanan di sebelah. Halal. Ini ya. Ini. Bukan hanya untuk yang belakang, tapi nanti teman juga. Oh ini ampun lah, ya. Mama masih di bawah. Duduk aja makan aja bantuan ya. Bantuan di sebelah sini ya. Ya, silakan, ya boleh ya. Ramai sekali teman-teman ya. Ini pusat perbelanjaan kurma coklat dan roti. Sekali lagi Repel Alam Majer yang sudah selesai berbelanja silakan ditunggu di sini ya. Belanja yang belanja ya. Yang belum berbelanja silakan belanja. Silakan untuk pelaksanaan Repel. 50 sar ya. 50 real. Yang 5 x 4. Ayo Bapak silakan dicoba. 50 real. 5 x 4 itu. 50 x 4 itu. Ini 30 real. Untuk kurma ajwa 80 real. Kurma ajwa silakan untuk bakso atau penyembuh kandungan teh manis ada di sebelah luar ya. Ya nanti kalau udah ibu belanja di sebelah sini tahu gimana tempatnya. Komen kepada Travel Amicia yang sudah selesai berbelanja silahkan ditutup ya. Untuk Travel Amicia ya silahkan sudah selesai. Silahkan jangan di pintu ya. Silahkan jangan yang berbelanja. Silahkan penyembuh kandungan atau seperti yang ada di sebelah luar bakso atau teh manis dan air kelima ada di sebelah luar ya. Nasi kuning semuanya makanan Indonesia dan luar. Nanti sesudah itu berbelanja di sebelah sini sudah capek nanti bisa keluar makan di sebelah luar. Di sini semuanya ada. Ada yang jual kacang ya. Yang jual kacang juga. Enak kacang. Halal bonus. Silakan Pak Haji, Pak Haji. Belanja hanya halal. Halal. Kacang. Oke, teman-temanku, terima kasih yang sudah menonton video saya rasa cukup. Seperti ini situasi di kebun kurma si Pahat ya, di Pahat nih. Ya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan terhibur dan senang. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe, share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini para jemaah kita dari Indonesia. Indonesia mana? Bandung. Dari Bandung. Warga Bandung, silakan komentar di bawah ya. Oke. Nah, ini penampakan jemaah-jemaah. Sultan asli Arab. Alhamdulillah. Iya. Iya. Ini wajah-wajah jamaah dari Bandung, Mas Yota Brekoh ya. Terima kasih. Sangat cantik dan ganteng. Dari Bekasi, orang Bekasi silakan komentar di bawah ya. Batire dewek. Orang Jawa ini, Mas Jawa ya, dari Jawa. Oke, teman-temanku semuanya, dimanapun Anda berada, semoga baik-baik saja. Bagi yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk tetap dukung terus channel Amalusin Mekah ya. Jangan di like, komen, dan di subscribe. Nah, seperti ini suasana di dalam bus ya. Armada kita Ustaz Muhammad Hijazi. Kali ini kita menuju ke Gunung Jabal Uhud. Nah, ini jamaah kita ganteng-ganteng dan cantik-cantik di dari Bandung. Kita shot satu persatu ya. Nah.
Masuk. Foto. Iya, diabadikan di YouTube ya, Bu ya. Enggak apa-apa. Nanti kalau kangen dicek aja ke YouTube. Wah, di sini Mekah ya. Nah, ini dari Bandung. Hai. Kota orang Bandung silakan komentar ya di bawah yang warga Bandung. Mudah-mudahan teman-temanku semuanya dimanapun berada bisa menjalankan ibadah umroh maupun haji untuk kedua tanah suci Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Ini sama kita dari Indonesia dari kota Bandung. Dadah-dadah dulu, nah, masuk YouTube ya, masuk YouTube di tanah suci Madinah ya. Seperti ini suasana siang bolong di kota Madinah.